Oke, kita sampai lagi ini menunjukkan binatang tanah yang mungkin langka. Kumbang tanah ya, kalau saya bilang kumbang tanah. Agak nggak kelihatan ya. Oke, binatang ini saya tunjuk ya. Saya tunjuk ini binatangnya. Agak malu. Nah itu ada semut. Ini semut. Semut besar ini. Nah ini apa kumbang itu? Kumbang. Tar saya ini kan. Oke, ini ya. Nah, ini adalah kumbang nih. Dia agak apa di dalam tanah itu. Nah ini sudah, ini kumbang saya besarkan tuh. Wow, cakep tuh warnanya tuh, bergerak dia tuh, bergerak masuk ke dalam tanah tuh. Nah bergerak ya. Nah itu kumbangnya tuh, bisa dilihat tuh kumbangnya warnanya bagus, hitam mengkilap, kita mengkilap dan agak pemalu memang. Nah, ini salah satu binatang yang membantu, binatang tanah membantu proses pelapukan. Jadi proses pelapukan. Jadi agak malu nih. Nah, sekarang saya coba usik ya. Usik. Supaya dia ini tuh bergerak tuh. Tuh ada kepalanya. Mengkilap, terus depannya juga ada binatang tuh, warna apa tuh itu. Nah ini ukurannya relatif agak besar, ini sekitar setengah senti tuh kumbangnya seperti itu. Nah ini saya coba dorong pelan-pelan tuh, bergerak ya, gerak tuh. Tuh cakep warnanya tuh, ada antenanya, antenanya juga warnanya apa tuh, agak kehitam-hitaman tuh bergerak tuh. Nah cakep. Oh gerak cepat ya. Nah tuh, tuh. Oh bergerak ya tuh, cari ini, mencari tempat berlindung. Oke ya, ini kumbangnya tadi ya, setelah berlari kita lihat ini dia sembunyi di apa, di apa nih, di daun apa, di tuh di akar-akar, akar-akar dia masuk ke dalam situ tuh, kita bisa lihat tuh masuk ke situ. Baik, saya bantu nih ini. Oke. Memang agak susah ya, anu kumbang tanah ini ukurannya memang kecil, dia relatif kecil dan agresif. Itu kita bisa lihat tuh di atasnya ada semutnya tuh, semutnya mendekati dia. Kita bisa lihat ini salah satu binatang tanah kekayaan kita di apa, di ke situ tuh. Nah ini kita bisa lihat ini tuh besar lagi, coba empat aja. Nah seperti ini tuh, ada palanya, palanya tuh bergerak. Nah ini tuh cakep tuh, tuh mendekati serasa daun. Nah memang di bawah daun ini dia untuk berlindung tuh. tuh masuk lagi, dia bersembunyi di situ. Nah kemudian, nah itu, nah, bergerak lagi ke daun-daun ya, daun pisang. Dan pisang kita buka juga, daun pisangnya kita buka. Nah kita temukan lagi tuh, tuh ada semut, semut hitam. Jadi kita konsentrasi dulu nih ke kumbang ini. Ini kumbang, ini salah satu binatang tanah yang
apa warnanya bagus, ini artinya ekosistemnya baik, ini ekosistemnya baik. Salah satu ekosistem baik ditunjukkan dengan adanya binatang-binatang tanah yang warnanya bagus seperti ini. Nah ini agak susah karena bergerak terus ya, mohon maaf, ini goyang-goyang antenanya. Nah ini tuh, jadi dia malu deh, tuh kumbangnya malu, kumbang tanah ini ya, kumbang tanah, kita bisa lihat nih. Wah, ada semut, wah naik semutnya. Dibandingkan dengan tangan saya ya, seperti itu tangan saya nih. Saya bandingkan dengan tangan saya, keberadaan tangan saya nih tuh, jadi cukup kecil ukurannya. Ini tangan saya seperti ini, ukurannya cukup kecil. Nah ini tuh bentuknya seperti itu, cakep warnanya. Oke, itu ya, mau dari kumbang hitam tanah, binatang tanah. Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.